Halo Yuditers, kemarin Mimin mengunggah video tentang seri kucing yang menyelamatkan manusia. Tapi kali ini Mimin akan membahas tentang aksi heroik seorang pilot yang menyelamatkan ratusan nyawa penumpangnya. Udah tahu belum kisahnya? Berikut ini aksi heroik seorang pilot yang menyelamatkan ratusan penumpangnya setelah mengalami kerusakan mesin. Sebelum lanjut, Mimin mengajak kalian untuk membangun channel ini. Caranya mudah kok, tekan aja subscribe di bawah video ini. Dengan mengklik subscribe, itu berarti Anda ikut berpartisipasi untuk membangun channel ini. Pada tahun 2009 lalu menjadi saksi aksi heroik seorang pilot bernama Kapten Chelsea Barnett Schellenberger yang mendaratkan pesawat di Sungai Hudson, New York. Sang kapten terpaksa mendaratkan pesawat Airbus itu karena menabrak kawanan angsa Kanada di ketinggian 859 meter selama pendakian. Akibatnya, dua mesin pesawat mati total. Pesawat itu mulai melambat dan kehilangan akselerasi untuk mempertahankan ketinggian. Dilansir dari Wikipedia, pesawat mulai turun dari ketinggian 800 meter menjadi 500 meter dalam selang waktu 60 detik. Saat menegangkan itu, Kapten Chelsea mendapat dua pilihan untuk mendaratkan pesawatnya yang mengalami kerusakan. Dia mengirim panggilan melalui radio ke New York Terminal Radar Approach Control dan mengatakan ingin kembali ke Bandara LaGuardia, tempat di mana pesawatnya take off 2 menit yang lalu. Melihat kondisi pesawat yang terus meluncur, Kapten Chelsea membatalkan rencana itu karena tidak yakin bisa mencapai bandara tersebut. Lalu Kapten memilih opsi kedua dan meminta izin pada pengawas penerbangan untuk mendarat di bandara terdekat, yaitu Bandara Teterboro di New Jersey. Pengawas memberi izin dan Kapten menjawab oke, lalu kemudian berkata, "Kami tidak cukup waktu untuk melakukannya. Kami akan mendarat di Sungai Hudson," kata sang Kapten. Pesawat melewati jembatan George Washington dengan ketinggian 270 meter. Pilihan kapten untuk mendaratkan pesawatnya di Sungai Hudson ternyata mampu menyelamatkan 150 penumpangnya dan 5 awak pesawat. Kapten memberi peringatan pada awak pesawat dan penumpang untuk bersiap menghadapi benturan keras karena pendaratan darurat di atas Sungai Hudson. Nah, dari kejadian itu tidak ada korban jiwa guys, dan sang kapten mendapat banyak penghargaan dari aksi heroiknya itu. Bahkan kisah nyata itu dijadikan sebuah film yang berjudul Sully. Gimana guys, ternyata aksi heroik itu bukan hanya ada di film-film. Apa kalian pernah melihat aksi heroik di kehidupan nyata? Coba share di kolom komentar ya.